persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857-050-5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah ini secara online. Mari kita siapkan hati. Yang berada di ruang Holy Spirit, mari kita siapkan hati. Mari kita satu, kita mau menyembah Dia. Sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa. Mari kita satu hati, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau ya Bapa. Pujian hormat hanya bagi Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Bapa, kami mau beribadah ya Tuhan Yesus. Kami bersekutu dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah segala yang baik ya Tuhan Yesus kami terima ya Tuhan. Ajarkan kami lebih. Urapi setiap firman yang disampaikan ya Bapa. Urapi gembala kami ya Bapa. Berkati gembala kami Tuhan Yesus. Apa yang Dia sampaikan semua daripada Engkau ya Bapa. Biarlah membuat kami semakin dekat, semakin sempurna di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau Bapa yang baik. Ya Allah kami yang hidup, oleh kasih karunia-Mu Engkau membenarkan hidup kami ya Bapa. Bahwa kami Yesus menyembah Engkau di dalam roh ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Biarlah kehendak-Mu terjadi atas gereja kami ya Bapa. Kehendak-Mu terjadi atas hidup kami. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Kami siap beribadah kepada Engkau. Kami siap menyembah-Mu memuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari semua yang sama-sama percaya katakan amin.
Haleluya. Sebab hanya dekat Engkau ya Bapa. Kami mempunyai ketenangan ya Bapa. Ketenangan yang tidak bisa kami dapat dari dunia ini Yesus. Karena Engkau pemilik ketenangan itu ya Tuhan. Haleluya. Mari semua, mari Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah yang menyaksikan secara online, kita naikkan syukur kita. Oh, sama-sama nyanyikan bersama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Mari semua nyanyikan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatimu, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Mari semua nyanyikan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kau lah pemilik
Yesus, sama-Nya, ku sembahkan.
Yaitu kami bisa menyembah Tuhan, kami bisa tersungkur di kaki-Mu, kami bisa menikmati hadirat-Mu, dan kami tahu dalam hadirat-Mu di situ ada sukacita senantiasa. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, ya Tuhan, kesembuhan untuk sakit penyakit kami, kesembuhan dan pemulihan atas hubungan kami, kesembuhan atas keuangan kami, ya Tuhan. Hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan Kau penuhi siap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Penuhi dengan Roh Kudus, penuhi dengan hadirat-Mu. Bawa kami terus menyembah, hati yang bisa menyembah Kau Yesus. Lebih lagi, mari buka suaranya saudaraku. Sembah Yesus, sembah Yesus. Masuk dalam hadirat-Nya lebih lagi. Oh ya, laba 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 laba. Yang sedang sakit autoimun, Tuhan mau sembuhkan saudara hari ini. Percaya, percaya, dan sudah berharap lagi. Saya percaya mujizat masih ada. Mari saudara angkat tangan, diarahkan di layar. Saudara yang sakit, apapun sakit penyakit saudara, saudara yang sakit autoimun, saya mau sembuh. Saya mau berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa, dalam nama Yesus aku percaya Tuhan, oleh bilur Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, anak-anak-Mu yang sakit autoimun ini disembuhkan. Dalam nama Yesus, aku berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang sakit kanker, tumor, kista. Dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang. Tuhan beri iman untuk disembuhkan untuk anak-anak-Mu ini. Tuhan, mereka yang sakit jantung ya Tuhan, paru-paru, ginjal ya Bapa, aku minta kesembuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus, Tuhan, sekali lagi kami minta Kau pulihkan setiap hati yang terluka oleh kasih-Mu ya Bapa. Pulihkan setiap hubungan-hubungan ya Tuhan, dalam rumah tangga, ya Tuhan, dalam keluarga, ya Tuhan, dalam bisnis, ya Tuhan, dalam gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan, biar Engkau satukan dan pulihkan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun buat setiap kami. Roh Kudus, urapi kami, terangi hati kami, beri kami roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi daripada sorgawi. Beri kami hati yang bisa mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kami.
Beri kami telinga untuk bisa mendengar, memperhatikan apa yang Tuhan mau katakan buat kami. Urapi hambamu untuk dapat menyampaikan pesan firmanmu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali, Ibu, Bapak, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom, apa kabarnya saudara semuanya? Semua saya harapkan semuanya baik-baik. Nah hari ini saya ingin berikan judul daripada khotbah saya, yaitu hidup dalam berkat dengan mengatasi konflik. Ya, hidup dalam berkat dengan mengatasi konflik. Salah satu yang kan hidup untuk kita bisa menerima berkat Tuhan, saudara dan saya harus memiliki yang namanya keterampilan untuk mengatasi konflik dan membangun hubungan yang baik. Saudara, beberapa hari belakangan ini, saudaraku ya, headline daripada berita, ya kan, itu bicara tentang apa, nulis tentang apa? Tentang Presiden Jokowi menjadi juru damai dari apa? Rusia dan Ukraina. Jadi perang Rusia dan Ukraina ini telah menimbulkan dampak yang buruk. Sehingga kita sudah tahu semua sedang terjadi krisis apa saudara? Energi. Ya, harga-harga minyak itu naik saudaraku. Itu melambung yang luar biasa. Lalu terjadi krisis pangan. Dan juga krisis pupuk. Pupuk harganya udah gila-gilaan saudara. Nah, presiden kita Jokowi ini saudaraku ingin membuat dunia menjadi lebih baik. Dengan menyelesaikan konflik ini saudaraku. Dan membangun hubungan baik dari dua negara ini. Puji Tuhan kita sudah dapat kabar baik bahwa Presiden Putin Rusia menjamin saudaraku bahwa rantai pasokan daripada pangan, energi dan pupuk saudaraku dia gak akan ganggu baik dari Ukraina maupun dari Rusia. Nah hari ini saya akan kalau secara global aja saudara bahwa konflik itu harus diselesaikan. Dan harus berusaha keras untuk membangun hubungan baik karena dampaknya sangat buruk. Nah sekarang saya ingin bagikan peran kita. Saudaraku, sebagai pribadi, sebagai anak Tuhan. Saudaraku, betapa pentingnya kita menghindari kalau bisa konflik. Kalau terjadi toh konflik harus berusaha untuk menyelesaikan konflik atau pertengkaran. Lalu kita membangun hubungan yang baik. Matius pasal 5 ayat 9, coba kita buka dan kita akan baca sama-sama saudara. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ya, pada waktu Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit. Mari kita baca dengan suara yang keras. Matius 5 ayat 9, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen adalah apa? Mengatasi konflik dan membangun hubungan yang baik. Kalau kita tidak memiliki keterampilan mengatasi konflik dan membangun hubungan yang baik, saudaraku, maka kita akan menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan di sepanjang hidup kita. Kita lihat saudara tuh daerah Timur Tengah. Itu konfliknya gak berkesudahan. Saudara, rakyatnya saudaraku lihat. Ya di Sudan, ya di Yaman, saudara di Palestina dan lain sebagainya. Saudara. Itu sekarang hidupnya sangat menyedihkan karena konflik. Nah saya ingin dorong saudara hari ini coba buat satu renungan begini. Ya, kenapa kok kita harus belajar yang saudara ya kan. Memiliki satu keterampilan menyelesaikan konflik dan bangun hubungan baik. Kita semua ini ya adalah orang, kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Bersama dengan orang-orang yang tidak sempurna, saudaraku, ya kan? Yang penuh dengan apa? Ya kesombongan, keserakahan, ya kan saudara, hawa nafsu. Jadi potensi yang namanya konflik dan pertengkaran itu mudah timbul sepanjang hidup kita, saudaraku. Itu pasti. Akan tetapi saudara-saudara dan saya akan hidup di dalam berkat, saudaraku. Hidup di dalam kelimpahan. Kalau kita bersedia
mengatasi konflik dan membangun hubungan yang baik, saudaraku. Nah hari ini saudaraku Yesus, saya ingin ajak saudara untuk coba lihat. Ada banyak orang begitu, ya kan? Pembawa damai itu apa sih? Ada konsep yang keliru tentang pembawa damai, saudara. Karena berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Jadi bukti bahwa kita ini adalah anak-anak Allah adalah kita dalam menjadi seorang yang membawa damai. Bukan membawa pertengkaran dan kekacauan di tengah keluarga, di tengah gereja, atau di tengah masyarakat. Saudara, itu cirinya. Konsep yang keliru tentang pembawa damai. Saya ingin sharingkan tentang konsep yang salah ya tentang pembawa damai. Seringkali kita berpikir begini saudara. Pembawa damai itu bukan orang yang lari dari masalah. Atau seorang yang menghindari masalah. Tetapi pembawa damai adalah seorang yang berani menghadapi masalah. Dan mencari solusi atas masalah itu. Itu namanya pembawa damai. Pembawa damai saudara. Bukan seorang penyelam yang cuma mau menyelam di permukaan saja karena saudaraku dengan alasan banyaknya karang ya kan yang tajam-tajam di dasar dia nggak mau nyelam. Tetapi pembawa damai ini adalah seorang yang mau menyelam ya saudaraku agar dia bisa menyingkirkan masalah, mengetahui masalah dan menyingkirkan masalah ya kan penyebab daripada masalah itu. Ya kan? Yang ketiga adalah pembawa damai bukan orang yang asal berpikir, asal bertindak, ya kan? Asal tidak ada konflik, ya kan? Sehingga dia mau menuruti apa sih maunya keinginan orang lain. Bukan seperti itu, saudaraku. Pembawa damai adalah seseorang yang memiliki berpegang teguh kepada kebenaran. Katakan amin, saudara. Nah, saya ingin bagikan kepada saudara ini tentang bahaya ya. Ya, ada tiga dampak buruk, ya kan? Kalau kita memelihara pertengkaran dan kebencian, saudaraku, ada tiga dampak buruknya. Yang pertama, saudara, pertengkaran dan kebencian akan menghalangi persekutuan dan keintiman kita dengan Tuhan. Jadi rupanya, saudaraku, yang namanya pertengkaran dan kebencian ini berdampak buruk dalam aspek atau kehidupan rohani kita. Kenapa? Saudara, perhatikan sini. Saya lihat orang-orang yang sering bertengkar, sering berkelahi, maunya ribut. Saudara, baik di dalam dunia nyata maupun dalam dunia apa? Medsos. Wah, pokoknya sedang ribut-ribut gitu kan, saudara. Ini biasanya, saudaraku, pasti, ya kan, tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa? Kita gak bisa membangun hubungan yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi di saat yang sama kita bermasalah atau tidak benar dengan orang lain. Kita tidak bisa memiliki persekutuan atau keintiman dengan Tuhan, ya kan? Dengan cara memelihara konflik, pertengkaran dan kebencian di hati kita. Jadi hubungan vertikal dengan hubungan yang namanya horizontal harus selaras. 1 Yohanes 4 ayat 20 katakan begini, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah apa? Pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah ini penting saudaraku. Jadi kita bisa lihat saudaraku. Oh ya kan? Orang yang dekat sama Tuhan, kita perhatikan hubungannya dengan sesama. Yang kedua, saudara ini dampak buruk yang kedua. Pertama berdampak pada kehidupan rohani. Gak akan ngalami yang namanya pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Karena dia tidak mengalami kedekatan sama Tuhan. Pasti juga dampaknya hidupnya gak tenang. Hidupnya gak tenang, saudaraku. Ya, yang kedua adalah pertengkaran dan kebencian akan menghalangi seluruh jawaban doa dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara dan saya memelihara yang namanya pertengkaran dan kebencian, maka Tuhan akan menolak untuk menjawab doa kita. Ada penghalang daripada setiap berkat yang Tuhan mau berikan. Markus 11 ayat 25 katakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa,
Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Banyak orang frustrasi, banyak orang marah, kecewa dengan Tuhan. Kenapa doa saya tidak dijawab? Kenapa kok usaha-usaha saya kok sepertinya kok terhalang, tidak berhasil? Coba dicek di hati kita. Apakah ada pertengkaran? Apakah ada kebencian, kemarahan dengan seseorang? Karena pertengkaran dan kebencian akan menghalangi seluruh jawaban doa dan berkat Tuhan di dalam hidup kita. 1 Petrus 3:7 katakan begini, saudara. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan apa? Istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai apa? Teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan apa? Terhalang. Di dalam kehidupan keluarga, suami harus benar-benar bisa membangun hubungan baik dengan istrinya. Kenapa? Karena istri adalah teman pewaris. Ya, teman pewaris dari apa? Kasih karunia. Jadi ada kasih karunia Tuhan, ya saudara, yang hanya bisa diberikan ketika saudara sebagai suami, saya sebagai suami, hidup rukun dengan istri. Katakan amin. Kalau ada konflik, cepat selesaikan konflik itu. Saudara, jangan disimpan, jangan dipendam. Saudara, jangan anggap ya udah biarin aja, nanti selesai sendiri. Itu seperti kita sedang, ya kan, menyimpan api di dalam sekam. Sebentar kita akan meledak. Yang ketiga, saudara, apa dampak buruk daripada pertengkaran dan kebencian? Pertengkaran dan kebencian akan menghalangi ketenangan dan kebahagiaan hidup kita. Nah, saudara, rupanya pertengkaran dan kebencian ini, saudara, berdampak buruk bukan hanya bagi kehidupan rohani kita atau hubungan sosial kita, saudaraku, tetapi juga berdampak buruk terhadap apa? Kesehatan. Saudaraku, saya baca ya satu literatur, saudaraku, penyebab penyakit-penyakit berat, entah itu kanker, serangan jantung, kencing manis, apapun, saudaraku, atau tumor dan lain sebagainya, itu disebabkan karena adanya konflik batin, adanya pertengkaran, kebencian, kemarahan yang menyebabkan stres dalam diri mereka. Saudara, nah ini menimbulkan apa? Penyakit, katanya saudara Kristus. Nah, saudara Kristus, oh hari ini kita belajar, ya kan? Dan juga berdampak kepada keuangan pasti. Saudara, berdampak kepada, karena relasi yang baik akan sangat, ya kan, berpengaruh terhadap rezeki yang baik. Rezeki kita sangat ditentukan oleh relasi, hubungan kita. Nah, Yakobus 3:18, coba kita buka Alkitab kita. Yakobus 3:18 katakan begini, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditabur dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Artinya apa, saudaraku? Di sini ya, saudara. Kalau kita mau menabur, saudaraku, yang namanya damai, maka saudara yang kekasih dalam Kristus, saudara akan menuai, saudaraku, ya kan? Menuai yang namanya apa? Damai sejahtera. Katakan amin. Damai sejahtera. Damai sejahtera ini yang akan membuat, saudaraku, hidup kita, tubuh kita akan makin sehat. Keuangan kita sehat. Hubungan kita sehat dengan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara bertanya mungkin begini. Pak Sabta, Pak Pendeta, bagaimana caranya saya bisa mengatasi pertengkaran dan membangun hubungan yang baik? Saudara Kristus, ya, ini saya berikan dua hal aja. Dua poin saja, saudaraku, yaitu yang pertama adalah kita harus mengambil inisiatif untuk berdamai dan memulihkan hubungan baik. Kita harus ambil inisiatif lebih dulu. Tuhan Yesus berkata begini, saudara-saudara, mengatakan bahwa berdamai dan memulihkan hubungan baik itu sangat penting. Bahkan jauh lebih penting daripada apa? Penyembahan dan persembahan kita kepada Tuhan. Berdamai dan memulihkan hubungan baik itu jauh lebih penting daripada datang ke gereja, saudaraku, dan tetap memelihara kebencian dan konflik.
Matius 5 ayat 23, 24 ini perkataan Yesus, saudaraku. Bahwa membangun hubungan baik, menyelesaikan konflik, itu jauh lebih baik daripada apa? Penyembahan dan persembahan kita. Alkitab katakan apa, saudaraku? Yesus kata apa? Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah, ini kan lagi beribadah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, apa nasihat Tuhan, apa saudara? Tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Ada pendeta bilang begini, kalau kamu ada di gereja, tiba-tiba waktu berdoa kamu teringat, ya kan, ada sesuatu dalam hatimu terhadap, ya kan, dengan saudaramu itu, tinggalkan dulu persembahan, baru kau berdamai di sana. Ya kan, saudaraku, jangan langsung lari, tinggalkan dulu persembahan, bawa dulu persembahan, ya kan, baru kau berdamai di sana. Saya bilang ini ide pendeta ini bagus juga emang. Ya kan, ya jangan dulu, selesai ibadah langsung berdamai, maksudnya di sana. Jadi poinnya adalah bagaimana, saudaraku, kita harus mengambil inisiatif berdamai tanpa menunda waktu. Katakan amin. Ya, apalagi dengan istri sendiri atau suami atau orang tua atau anak, saudaraku. Karena waktu tidak akan pernah dapat memulihkan dan menyembuhkan apapun. Justru penundaan itu akan memperburuk masalah, akan membuat hati kita makin mengeras dan merusak kehidupan rohani kita. Cepat selesaikan, saudaraku. Katakan amin. Cepat, orang tuh nyimpi tuh, aduh rugi sekali. Jadi saya beberapa hari yang lalu saya ketemu dalam pelayanan pada kemarin, ya saudara, ngobrol sama salah satu jemaat. Dia cerita tentang dia punya sahabat. Dia bilang orangnya pinter, orangnya baik, segala sesuatu dia ada dan punya. Tapi tiba-tiba dia kena penyakit kanker. Ya, yang sangat menyedihkan sekali. Dia bilang, tahu gak penyebabnya tuh apa? Karena dia simpen yang namanya kemarahan, kebencian, dan konflik. Ya, dengan keluarganya. Dia cerita seperti itu. Saya sudah bilang, lepaskan saja. Ampuni saja. Ya kan, karena ini bisa menyembuhkan. Saudaraku Yesus, ya kan, kita tidak akan dapat menyelesaikan konflik dengan menghindari atau lari dari masalah. Tetapi kita harus menghadapinya dan menyelesaikannya. Satu-satunya cara menyelesaikan konflik dan pertengkaran adalah apa, saudara? Menghadapinya dan apa? Menyelesaikannya. Katakan amin, saudaraku. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kenapa kok kita mau menghindar? Tidak mau menyelesaikan, gak mau menyelesaikan atau menghadapi daripada konflik itu. Saudara, dari memang dari sejak awal manusia jatuh dalam dosa, kita lihat di sini akarnya. Ya kan, saudara, selalu orang berusaha untuk menghindari masalah. Berapa banyak orang tua, saudara, dari sahabat-sahabat atau jemaat yang berkata, Pak Sabta, tolong kasih tahu anak saya. Tolong kasih nasihatin anak saya. Atau beberapa bilang, Pak, tolong kasih tahu pada suami saya atau istri saya. Dalam hati saya, porsinya bukan saya. Atau Bapak titiplah omongan, khotbahin Pak, khotbahin. Supaya anak saya atau suami saya itu bertobat. Ini kan ciri atau salah satu cara apa? Menghindari. Ya kan, kita harus menghadapi daripada masalah. Dengan cara apa? Berbicara dengan baik. Katakan amin, saudaraku. Katakan amin. Kejadian 3 ayat 10 ini penyebab. Kita lihat di sini, saudaraku. Yuk kita baca. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku apa? Telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Kenapa Adam bersembunyi, saudara? Karena dia takut. Kenapa dia takut? Karena dia telanjang. Kenapa dia kok bisa tahu dia diri telanjang? Karena kemuliaan Allah sudah
hilang dalam diri dia. Saudara Kristus, setiap orang cenderung menghindari diri. Setiap kita menghindari diri dan cenderung untuk apa? Bersembunyi. Karena apa? Takut. Takut, saudaraku. Takut karena apa? Tidak merasa aman. Banyak orang, aku udah gak mau lagi deh ngomong. Aku gak mau lagi lah bergaul, gak mau deket-deket lagi lah. Gak mau terlalu terbuka lah. Gak mau punya hubungan yang lebih dalam lagi dengan seorang. Gak mau deket-deket lah, gak dah segala macam. Banyak orang seperti itu. Ini penyebabnya adalah apa, saudaraku? Karena merasa tidak aman. Karena tidak aman, karena ada rasa malu. Saudaraku Yesus, makanya mereka mulai jaga jarak, buat persyaratan-persyaratan, tuntutan-tuntutan yang banyak untuk bisa masuk di dalam apa namanya? Satu hubungan. Saudaraku Yesus, ya kan kalau kita dikuasai oleh rasa takut di dalam membangun hubungan dengan seseorang untuk menyelesaikan daripada konflik dan membangun hubungan yang baik. Saudaraku, kalau kita dihantui oleh rasa takut, rasa malu, saudaraku, ya kan? Maka kita akan semakin apa? Defensif. Kita akan menjaga jarak. Saudara, kita membangun tembok. Kita menghindari diri, kita bersembunyi. Kalau toh kita mau bergaul, kita mau menuntut banyak persyaratan. Semakin kita merasa tidak aman, semakin kuat kendali kita, saudara. Semakin kita tidak merasa aman, kita akan menjadi orang yang dominan. Yang suka mengendalikan atau mengatur-ngatur hidup orang lain, saudara. Yang ada di bawah kita. Saya ingin beritahu kepada kita semua. Kita butuh Roh Kudus. Saudara, saya butuh Roh Kudus. Katakan amin. Memang ini manusiawi sih, saudara. Kalau kita sudah dikecewain sama seseorang. Kita sudah dilukai oleh seseorang. Cenderung kita akan bersembunyi. Kita akan menutup diri. Kita jaga jarak. Kita bangun tembok. Kita buat persyaratan-persyaratan. Kalau kita mau mulai lagi. Saudara, saya ingin beritahu saudara, semakin kita takut, semakin kita merasa tidak aman. Semakin kita tidak merasa aman, kita akan berusaha untuk pakai power kita. Saudara, untuk kendalikan orang lain. Atur-atur hidup orang lain. Supaya kita gak terluka lagi. Tapi satu yang saya ingin beritahu pada kita semua. Saudara Kristus. Ya, saudara dan saya butuh Roh Kudus. Ya, kita butuh Roh Kudus. Minta sama Roh Kudus. Ya, untuk Tuhan beri saya kemampuan. Untuk bisa memulai, berinisiatif. Menyelesaikan konflik ini. Dan membangun kembali hubungan yang baik. Katakan amin. Saudara butuh Roh Kudus. Saudara minta pada Roh Kudus. Katakan amin. Katakan amin. Ya kan? Yang kedua adalah berdoa mohon hikmat. Minta Roh hikmat. Saudara saya bisa berdamai dan membangun hubungan yang baik. Yakobus 1 ayat 5 katakan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Katakan amin. Minta hikmat. Nah, saya sih gini saudaraku. Saya juga ya umur sudah lewat setengah abad. Saudaraku, dalam pengalaman-pengalaman hidup saya, saudara, saya juga lewati banyak yang namanya konflik-konflik dalam hidup saya. Namun satu firman mengajar bahwa Tuhan perintahkan saya untuk menyelesaikan konflik dan membangun hubungan yang baik. Nah, salah satu cara yang Tuhan ajar ke saya untuk saya bisa selesaikan namanya konflik dan memulihkan hubungan lagi, yaitu apa saudaraku? Saya coba untuk bicara. Ya, caranya saya berbicara adalah saya mulai dengan pembicaraan bahwa saya yang salah. Saya yang salah. Saudaraku, saya yang salah. Saya akui saya. Kalau saya mau berniat untuk berdamai dan memulihkan hubungan, saudara, saya tidak bisa memulainya dengan menyebut kesalahan atau menyalahkan daripada orang itu, saudaraku, dan mulai menyerang dia, menyudutkan dia.
Tetapi saya harus memulai dengan apa? Saya akui, saya yang salah. Saya yang bodoh. Saya yang teledor. Maafi saya. Terimalah saya. Saya hanya ngomong seperti itu. Ketika orang ini mulai ucapkan kata-kata yang marah dan lain sebagainya. Ajukan tuntutan-tuntutan. Kamu harus begini-begini. Saya dengarkan. Saya ikuti, saya penuhi tuntutannya. Sepanjang memang saya bisa penuhi. Saya penuhi. Saudara, ayo. Tapi sering kali yang saya tahu adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti saya. Katakan amin saudara. Tuhan bisa ubah dari dia membuat tuntutan yang begitu gak masuk akal. Tiba-tiba ya sudah gak usah. Saudara, jadi berdamai ini gak bisa. Kita bisa contoh dari Abraham. Abraham pun sebagai seorang saudara yang dekat sama Tuhan. Saudara, orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang yang sangat diberkati Tuhan. Abraham ketika dia berkonflik dengan keponakannya, saudaraku. Dia memulai dengan apa, saudara? Dia memulai dengan dia berikan keuntungan buat Lot, keponakannya itu. Dia berkata bahwa Lot, kita ini saudara. Jangan sampai ada pertengkaran di antara kita. Ya kan? Sebaiknya kalau kamu mau memilih, kita kan bertengkar karena masalah tanah. Ya kan? Masalah tempat ladang. Ya kan? Daripada pengembalaan ini. Masalah harta kan? Masalah kita ini adalah konflik kita disebabkan karena harta. Ya kan? Oke sekarang. Kau pilihlah daerah. Kau pilihlah harta yang terbaik. Menurut, kalau kamu pilih kanan, aku akan ke kiri. Kalau kamu pilih ke kiri, di kiri, aku akan pilih kanan. Lot sebagai seponakan disuruh milih. Dia pasti pilih yang terbanyak dan yang terbaik. Buat diri dia. Dia gak mau pusing. Dan Abraham berkata iya. Ketika dia pilih saudaraku, Sodom dan Gomora. Itu seperti taman Allah. Subur, airnya jernih, cocok untuk saudara bisnis daripada peternakan dia. Saudara Yesus. Dan Abraham dapat apa saudara? Padang gurun. Padang gurun yang kering, saudaraku. Dan Abraham tetap ya, asalkan apa? Ada damai. Saudara-saudara, untuk bisa berdamai kita harus rugi sebenarnya. Dan memberikan keuntungan buat orang ini. Saudaraku, sebenarnya pesan daripada Alkitab. Pesan daripada Injil. Saudara, alasan kenapa Yesus datang ke dunia ini. Satu, memulihkan hubungan antara Allah dengan kita manusia berdosa. Katakan amin. Dia mau mati di salib, dia mau menghubungkan kita dengan Allah. Bumi dengan sorga. Yang kita dengan sesama kita. Karena dosa itu memisahkan Allah dengan kita, kita dengan sesama kita. Dan Yesus menyatukan itu. Yang mengertikan dengan cara apa? Dia rugi. Dia rela berkorban. Dia mati di salib. Ibu bapak saudaraku yang kasih dalam Kristus. Sebenarnya saya tahu gini. Akar penyebab daripada segala konflik. Entah di rumah tangga. Entah di pelayanan. Di gereja. Atau di bisnis saudara. Akarnya itu di mana? Dari diri kita sendiri. Saudaraku. Yakobus 4 ayat 1 katakan. Dari manakah datangnya sengketa. Dan pertengkaran di antara kamu. Bukankah datangnya dari mana? Hawa nafsumu yang saling apa? Berjuang di dalam tubuh. Kehendakku, keinginanku, pendapatku. Itulah akar penyebab konflik dan pertengkaran. Katakan amin sudah. Yang ada keegoin ego kita. Ya kan? Karena ini berpusat pada diri sendiri. Ketika kita mulai, saudara, melihat kepentingan orang lain. Mendahulukan kepentingan orang lain. Itulah salah satu konflik. Makanya ketika Presiden Jokowi, saudara, membuat konferensi pers, saudara, kemarin. Ya kan, bersama dengan Presiden Rusia, Putin. Dia apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi? Kami tidak punya kepentingan apapun. Ya kan? Selain daripada damai dan namanya distribusi pangan, energi dan pupuk itu lancar. Saudara, ketika kita mau damai, harusnya tidak ada kepentingan dalam diri kita. Kepentingan kita adalah untuk
daripada lawan kita. Untuk skala yang lebih besar. Saudara Kristus, hari ini saya percaya, ya kan, bahwa kita bisa harus belajar satu hal ini. Kita gak diajarin tuh untuk menyelesaikan konflik itu di sekolah. Saudara, kuliah setinggi-tingginya pun tidak diajarin bagaimana menyelesaikan pertengkaran. Saudaraku, tetapi hari ini, puji Tuhan, saudara ikut menara doa online. Saudara belajar. Kalau saudara mau belajar, ya kan, bagaimana menyelesaikan konflik dan membangun hubungan yang baik, dan saudara lakukan ini, saya yakin hidup saudara akan diberkati. Katakan amin saudara. Ada banyak stres yang bisa kita hindari. Ada banyak beban berat yang bisa kita tinggalkan. Kalau kita bisa, saudaraku, mahir atau memiliki keterampilan menyelesaikan konflik dan membangun hubungan baik. Semakin kita bertumbuh dewasa rohani kita. Rendah hati, murah hati, lemah lembut. Saya yakin semakin mudah kita menyelesaikan konflik dan membangun hubungan baik dengan orang. Katakan amin saudara. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Ya, dimanapun saudara berada, jangan mau saudara terlibat di dalam pertengkaran orang lain apalagi. Orang lagi bertengkar, jangan mau ikut-ikutan. Jangan mau komen. Amsal katakan kalau kita ikut terlibat dalam pertengkaran orang lain, seperti kita mau pegang daripada kuping anjing, akhirnya kita kegigit sendiri. Saudaraku, itu Amsal katakan. Tidak usah ikut. Saudaraku, doakan supaya ada damai. Katakan amin, saudara, doakan supaya damai. Saudara, untuk bisa berdamai, satu, kita harus punya inisiatif. Katakan amin, saudara. Yang kedua, kita minta hikmat dari Tuhan. Saudaraku, saya percaya saudara diberkati oleh pesan ini. Mari tutup mata kita akan berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa ya Tuhan. Biarlah arah Roh Kudus mencurahkan kasih Bapa ke dalam hati kami. Sehingga ya Tuhan, Engkau berikan ketenangan, kelegaan, damai sejahtera, keberanian untuk menyelesaikan daripada pertengkaran dan memulai membangun hubungan yang baik. Aku berdoa ya Tuhan, setiap konflik dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam saudara, bahkan konflik dalam gereja, masyarakat, kota kami, bahkan dunia ini. Tuhan, aku berdoa, kami tahu, kami semua butuh Yesus, Raja Damai. Raja Damai, Engkau, damai sejahtera-Mu, yang melampaui segala akal, sanggup untuk membuat kami bisa hidup damai dengan semua orang. Terima kasih Tuhan, pakai kami untuk menjadi pembawa damai, karena kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih untuk presiden kami ya Tuhan. Yang mau membawa damai bagi Rusia dan Ukraina. Bagi dunia ini. Biarlah kami ya Tuhan, rakyat Indonesia. Khususnya anak-anak Tuhan. Suka membawa damai. Bukan membawa kekacauan dan pertengkaran. Ya Tuhan, satu dengan yang lain. Tapi kami mau hidup damai dengan semua orang. Karena pada waktu kami hidup damai dan rukun. Kesanalah Engkau Allah memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi aku angkat tanganku ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang hadir di dalam menara doa online ini. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami makin lebih intim dengan Tuhan. Lebih dekat. Lebih tenang hidup kami. Makin percaya kepada-Mu Tuhan. Kami makin sehat. Umur panjang Tuhan berikan. Dan juga kami punya hubungan yang baik di dalam rumah tangga keluarga kami. Dalam pelayanan kami, dalam dunia kerja kami, dalam masyarakat. Dan juga Tuhan turunkan berkat keuangan. Apapun yang kerjakan oleh anak-anak-Mu semua, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus memasuki daripada bulan Juli ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, masuk bulan ke-7 ini ya Bapa, menjadi ya Tuhan kegenapan, keutuhan ya Tuhan, kesempurnaan yang Tuhan akan berikan buat setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, kami siapkan diri kami untuk makan perjamuan kudus. Haleluya, amin. Mari kita makan perjamuan kudus. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu.
berserah padamu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, kata roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama-Nya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih. Iman kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Supaya kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.